kami. Karena Tuhan Yesus Allah yang mampu. Karena Tuhan Yesus Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sanggup. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Panjang hidup kita. Amin. Amin. Itu. Haleluya. Kita percaya bersama, jalan bersama dengan Tuhan pasti kita kuat. Amin. Amin. Nyanyi di hadapan Tuhan, kerahkanlah kekuatanmu, Tuhan.
kita akan sama-sama menyaksikan negara berhasil. Setelah itu kita akan berdoa, and I would like to invite David to pray for Brazil. Brasil, negara yang terluas di Amerika Latin ini, memiliki jumlah penduduk sebanyak 201 juta jiwa, dengan mayoritas beragama Katolik. Brasil juga merupakan satu-satunya negara di Amerika Latin yang mayoritas penduduknya berbahasa Portugal. Terus berdoa untuk kegerakan Allah di bangsa ini. Segala hal yang ada di bangsa ini seperti penyembahan berhala dan kepercayaan kepada roh-roh jahat dicabut di dalam nama Tuhan Yesus dan dilepaskan roh yang takut akan Tuhan atas setiap penduduknya. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi terang dan pelita bagi kehidupan mereka. Brasil, bagi kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Let's say three times. Shalom, Brazil. Shalom, Brazil. Let's say three times. Let's say Shalom, Brazil. Shalom, Brazil. Shalom, Brazil. Thank you, Father. We love you. We pray you hear our prayer. Thank you, Lord Jesus. You give us opportunity to pray for Brazil. Lord Jesus, give us also chance to visit that country. So we can see their lives. How can we pray deeply? Lord Jesus, we welcome Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Lord, fill us with your spirit. Fill us with your spirit. Father God in heaven, hallowed be your name. Thank you, Lord Jesus. We all help us to pray for Brazil deeply. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We pray for that country. We pray for the government. Bless them. Bless the church in Brasilia. Bring great revival in that country. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, help them. They can find you. They can search you. They can find true. What is true? Lord Jesus, we believe. We pray that there are many Christian Catholic, but they can convert to true. Lord Jesus, hallelujah, so they can meet you, hear me, hallelujah, hallelujah, yalabalak harba, yalabas, 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 so Lord, help them to serve you in truth and spirit. Father God, we love you, we pray for that country, Lord, glory, glory in the country. Pull out your spirit, that country,
righteous, despite the great things, great miracles, great revival in the country. Hallelujah, Jesus, my Lord, my God, my Savior, my Lord, my Lamb. You can live just in the same, yesterday, today, and forever. My stuff can be shared, be shared, be shared from their heart. Layakkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Engkau layak.
mengetahui tiada Tuhan selain Engkau, Tuhan. Biar Engkau terus ada di tempat yang pertama dan yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Yang kami boleh kecap dan lihat sepanjang minggu di bulan Oktober ini, Tuhan. Dan sekarang kami datang umat kudus-Mu menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Menaikkan kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh sangat baik. Rancangan-Mu damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu BIC Korea, Tuhan. Menghadapi tantangan zaman. Biarlah kami tetap berdiri teguh. Biarlah kami tetap memandang kepada Kristus. Karena kami tahu pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan hari ini kami tahu Tuhan utus hamba-Mu, Pendeta Asas Nenggolan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami berdoa otoritas Tuhan atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga firman yang hidup, firman yang menginspirasi, firman yang menguatkan dan memperbaharui kami, firman yang membawa kesegaran kepada kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat hari ini menerima kelegaan dari Tuhan. Hari ini kebangunan rohani yang sejati terjadi di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan dengan hati dan telinga seorang murid duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan firman Allah yang hidup. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan, ya, Pendeta Maruasas Nenggolan, betul Pak? Ya. Iya. Beliau menyelesaikan studi sarjana teologi di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau akan melanjutkan studi Master Teologi di PCTS, gitu ya, Presbyterian College and Theological Seminary, betul. Baik, ya, beliau akan di Korea untuk melanjutkan studi S2-nya. Dan hari ini dengan hormat kita sambut, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk hamba Tuhan yang kami menyampaikan firman Allah, Pastor Asas. Persilakan. Shalom. Shalom. Wah, oh, belum semangat nih. Semua dulu. Shalom. Shalom. Oke, okay. Kalau dikasih nilai dari 10 yang perfect dari Tuhan, itu masih nilai 5,5 itu. Sekali lagi, shalom. Shalom. 6,5 kayaknya. Shalom. Shalom. Gak apa-apa, 7,5 udah bagus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup untuk Tuhan. Tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Di bawah judul perikop, jangan menghakimi saudara. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita anak-anak. Jika kita salah mendidik anak-anak kita, maka akan susah untuk kembali dan akan gampang goyah dalam menghadapi hidupnya, karena dia tidak memiliki prinsip dalam hidup. Oleh karena itu, jika seorang anak tidak memiliki pendidikan Kristiani atau mengenal Kristus yang benar, maka dia akan gampang goyah. Jadi saya pernah mengawali sebuah pertanyaan kepada mereka. Saya tanya pertanyaan yang sama seperti ini. Yang tadi, siapakah yang paling besar? Situasinya jangan bayangkan di Jakarta atau di kota atau seperti Korea ini. Situasinya gereja di kampung itu, ya perkampungan, tidak ada angkut, tidak ada transportasi, sepi sekali. Dan pada umumnya, jemaat itu tinggal di sekitar gereja atau lokasi gereja. Jadi banyak anak-anak sekolah minggu gereja ke situ,
banyak yang belum cuci muka atau belum mandi, tapi dengar lonceng gereja, mereka udah lari ke gereja seperti itu untuk ikut ibadah sekolah minggu. Lalu saya tanya, apa yang paling besar di dunia ini? Lalu seorang anak tunjuk tangan dan berani dan mengatakan, saya apa? Yang paling besar di dunia ini, teman-teman juga bisa, apa? Iya. Bapakku, udah langsung ditojok pada, bapakmu udah, iya, itu bapakku udah, itu dia datang bapaknya, gue benar, bapaknya di belakang pintu itu, depan pintu gereja, besar sekali memang, gemuk, kalau saya udah gemuk kira-kira 4 kali lebih saya deh, udah, langsung punya anak gitu, langsung gitu semua, lalu ada anak yang lain, gak mau kalah, jadi tangan, apa mah? Gak betul itu bapaknya paling besar di dunia. Kenapa? Iya. Kemarin Amam, kami dipanggil Amam, pendeta di Sumatera, pernah datang ke rumahku bapaknya. Buatnya di rumah kan. Jadi paling besar di dunia rumahku, katanya. Katanya. Oh, benar kok, bukan bapaknya katanya. Katanya. Lalu ada satu lagi dari belakang, ternyata saya Amam, bukan rumahnya. Yang paling besar di dunia ini, gunung itu katanya. Kebetulan ada gunung besar di sini. Rumahnya kan di belakang gunung itu. Ada yang bisa lihat nggak rumahnya? Lalu semua dibuli. Wah, bukan rumahnya yang paling besar. Lalu ada sahabat saya yang paling rajin ke gereja, anak kecil, tapi nggak pernah mandi. Celananya juga belum dikancing kan? Bajunya juga, kancingnya ada yang tinggi rendah itu nggak sama gitu kancingnya. Terus kayaknya baru bangun dari tempat tidur, itu belek di matanya itu masih ada. Aku apa katanya? Lalu semua langsung ketika ada tujuh tangan, semua ketuk kepalanya. Hah, kau cuci muka dulu sana deh. Sana, kemar mandi katanya. Tapi, di mana? Ya Allah, saya mau katanya. Yang paling besar di dunia ini. Udahlah, cuci muka dulu omak nih dulu. Cuci dulu, katanya. Dengar dulu. Apa paling besar? Paling besar di dunia ini, Om. Dia bilang melihat temannya dulu, takut ditonjok kepalanya kan. Sambil mundur dia, dari jarak jauh kan juga. Siapa tahu nanti dikejar, kalau dia jatuh langsung ketok kepalanya. Langsung dia mendekat aku juga. Paling besar di dunia ini, Om. Mataku, katanya. Semua temannya kejar. Makanya aku cuci-cuci dulu, katanya. Tunggu dulu. Kenapa? Kita dengarkan dulu kenapa seperti itu. Iya, Om. Kan bapaknya bisa kuliah, buat jadi mataku mah, katanya. Rumahnya itu juga bisa kuliah, sama bisa buat di mataku, katanya. Gunung-gunungnya itu juga semua, katanya. Berapa gunung memang mau tunjukkan sama saya? Bisa saya lihat, katanya. Buat di mata saya, katanya. Jadi yang paling besar di dunia ini adalah mataku, katanya. Semua langsung diam. Dari situ mereka kagum sama orang ini, sama anak kecil-kecil ini. Luar biasa. Inilah sebuah pola pikir di dalam kita hidup di dunia ini. Sebenarnya secara tidak langsung, jika orang dewasa menjawab itu, sebenarnya dia mau mengatakan yang paling besar di dunia ini sebenarnya bukan mata, tetapi pikiran kita. Tapi mata itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Bayangkan, jika pola pikir kita sesempit pikiran anak-anak itu mengenal dunia ini, tetapi kita juga sangat miskin sekali mengenal dunia, apalagi mengenal kasih Tuhan. Jadi Saul mengatakan, orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang memiliki pola pikir dan pemahaman seperti Tuhan Yesus pikirkan dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan itu sebenarnya dimiliki oleh pribadi setiap orang yang mengenal Tuhan. Itulah yang membuat orang Kristen itu bisa bertarung, memiliki tenaga seperti lagu kita. Memiliki kekuatan, kekuatan yang bukan diukur dari fisik kita, bukan diukur dari harta kita atau jabatan kita. Karena kita memiliki kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Yaitu kuasa dan kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang hadir dalam setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah takut
untuk menjadi anak Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan. Karena kekuatan, karena iman dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dia yang kita andalkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau dalam orang Batak, karena seorang Batak, ada beberapa orang Batak mengatakan seperti ini. Kenapa orang-orang di dunia ini memiliki pola pikir yang beda-beda? Dan kadang di antara kita pasti setiap hari sering mengeluh. Pasti satu hari ini, coba kita pikirkan dan bayangkan, berapa kali hari ini Anda mengeluh? Mengeluh mengenai waktu, keterlambatan, atau pencapaian prestasi, atau mungkin tugas-tugas kita, atau mengenai dosen kita, atau bos kita, atau yang target yang mau kita capai dalam pekerjaan kita. Seringkali justru kita sebagai orang Kristen, dari situ kita sering mengeluh dan kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada pepatah orang Batak mengatakan, ganti perbaun-baun dahulu mau. Dalam bahasa Indonesia, bahun-bahun itu bakul. Orang Batak memiliki pemahaman orang tua dulu. Jika mereka memiliki apa saja, itu disimpan dalam bakul, keranjang besar. Jadi baratnya kalau dia belanja dari pasar beli ikan, dia juga punya pakaian, atau apa saja, itu disimpan di bakul ini. Jadi baik yang harum, yang tidak berharga, yang sangat berharga, yang istimewa, semuanya dibuat atau ditempatkan di bakul ini. Jadi kalau dibilang perbaun-baun dahulu, kalau bakulnya besar, maka orang itu bisa menampung apa saja persoalan dalam hidup ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sering mengatakan bahwa kita orang percaya kepada Tuhan. Tapi sedikit atau satu persoalan bisa membuat kita menjadi putus asa. Seolah-olah dengan pencapaian yang kita harapkan dalam dunia ini ketika mengikut Tuhan, apa saja akan terpenuhi. Dan kita sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Kenapa ya Tuhan? Saya sudah percaya kepada-Mu, tetapi kok hal seperti ini yang saya dapatkan? Tapi orang Batak memahami, jika engkau memiliki bangun-bangun, kau akan melihat di balik duka cita, di balik penderitaan, di balik pergumulan, ada hal yang indah yang Tuhan siapkan buat Anda. Karena justru setiap orang yang menderita dan bergumul, merekalah yang bisa merasakan sukacita dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengalami hal seperti itu lebih dahulu, dan Dia sudah membuktikan itu dalam hidup kita. Kemudian, berikutnya, ada tiga pertanyaan yang mendasar dalam hidup ini, mengarahkan hidup kita, apakah memang kita hidup untuk Tuhan? Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang paling berharga dalam hidup? Siapakah orang yang paling berharga dalam hidup? Yang kedua, apakah pekerjaan yang paling berharga dalam hidup? Yang ketiga, apakah waktu yang paling berharga dalam hidup? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara terkasih di sini, siapakah orang paling berharga dalam hidup? Kira-kira siapa? Ada yang bisa menjawab, memberikan suara, atau tidak ada yang berharga dalam hidup sih? Siapakah orang paling berharga dalam hidup? Orang tua. Wah, banyak orang tua. Oke, saya akan berbagi pengalaman sedikit dalam pelayanan saya. Saya pernah ketemu dengan sepasang suami istri yang sangat kompak ke gereja. Mesra sekali. Ini gandengan terus yang datang ke gereja. Lalu, setiap pagi saya selalu menyapa umat di depan gereja. Menyambut mereka yang datang. Dan mereka selalu pertama datang ke gereja. Lalu saya tanya, wah, luar biasa hari ini Bapak dan Ibu. Ada sukacita? Ada. Luar biasa kasih Tuhan. Lalu saya tanya kepada seorang bapak, Pak, pasti orang paling berharga dalam hidupmu pasti istrimu ya. Langsung dia kaget. Diam. Ditarik dia ke samping. Aku ditarik ke samping. Nanti lah Pak, saya jawab itu katanya. Udah, tunggu lewat dulu istri saya katanya. Oh benar, sudah lewat istrinya. Lalu dia jawab. Jadi siapa paling berharga dalam hidupmu? Bukankah Ina atau istri? Sebenarnya yang paling berharga dalam hidupku bukan istri, bukan. Jadi siapa?
Sebenarnya saya dipaksa di gerejanya, Mak, katanya. Kan bagus kalau dipaksa di gereja. Persoalannya, Mak, bukan karena itu. Jadi apa? Aku dipaksa ke gereja ini karena istriku tuh kan tukang kur. Suka kur di gereja, suka kur. Jadi tampil terus istrinya ini, kur. Apa, dirijen sama nyanyi. Nyanyi kur di sana, nyanyi dia. Kur di sana, nyanyi dia. Lalu kenapa? Nanti di rumah ditanya. Apa? Mantap gak kur kamu? Bagus gak? Betul. Pernah saya jawab apa enggak bagus, karena memang enggak bagus. Tahu apa yang? Apapun yang saya minta, enggak pernah dikasih sama katanya. Tertindas ini kalau dibilang. Banyak juga suami tertindas ya. Jadi harus dibilang, gimana kalau kami bagus? Bagus. Padahal enggak bagus. Baru apa yang diminta sama istrinya dikasih. Tertindas. Jadi kalau melihat di sini wajah-wajah suami, enggak ada yang tertindas di sini ya. Ya sepaci dari sini. Ya, walaupun ada calon-calon juga yang menjadi suami. Tapi dari wajahnya saya lihat nggak ada wajah tertindas di sini. Maksudnya ditindas pacarnya seperti itu. Karena banyak seperti itu. Jadi setelah jadian atau pacaran, sebelum masih merdeka, tapi udah pacaran, udah jadian, dan suami istri itu semua dikontrol. Apapun dikontrol. Kalau ke SMS 3 kali satu hari, nah, seperti itu. Padahal kalau dilapo, di kedai itu dikontrol. Orator itu. Lihat istrinya, Pak! Saya dulu ini, di rumah dulu, gitu. Langsung kekuatan itu hilang. Lalu udah istri ngomong, hah? Lalu saya hibur bapak ini, aduh tertindas kawan ini, saya bilang. Saya hibur deh. Di lain tempat, saya juga berkata seperti ini, saya lihat suami istri juga kompak. Lalu hal yang sama saya tanya kepada seorang istri. Karena mereka kompak juga. Wah, dengan penampilan kalian ini bapak dan ibu luar biasa. Pasti orang paling berharga dalam hidupmu ini atau istrinya sebutan ibu. Pasti bapak. Langsung dia juga kaget dia. Tunggu dulu. Nanti setelah suami saya lewat nanti saya jawab betul. Setelah suaminya pergi, saya jawab. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa bukan bapak berharga? Sebenarnya bukan suami saya yang paling berharga dalam hidup saya. Jadi siapa? Sebenarnya yang paling berharga dalam hidup saya bukan dia. Jadi suamimu, bapak di mana? Ya, tahu lah pak. Kalau suami saya ini sebenarnya asal hidupnya itu, asal bernapas saja itu. Jadi artinya kalau orang Batak bilang asal mengisi kosana itu, asal lah nafasnya itu di situ. Ya itu asal ada maksudnya, nggak berdampak gitu. Lah kenapa? Coba bayangkan Pak Pendeta katanya. Dia ini sampai hati ini makan sendiri di kedai di lapo katanya. Lapo orang Batak itu ada sak-sak kan. Pang-pang. Sendiri dia makan di situ. Anak istrinya ikan asin pun di rumah enggak ada. Tapi pulang pun dia ke rumah muntah-muntah dan muntahkan semua di situ omanya. Karena saking banyaknya. Begitulah ini Pak Pendeta. Tidak pernah dipikirkan bagaimana nasib anak-anak. Yang sudah kuliah, saya juga bekerja. Tapi saya lihat juga di kota-kota, saya juga prihatin melihat para suami. Karena banyak saya lihat ibu-ibu juga sibuk hari Minggu, mana-mana, arisan, arisan berlian, arisan apa di sana, pakaian, ngomongin penampilan di sana, makeup. Pokoknya satu minggu itu, wah berjim, tapi sibuknya arisan. Ngomongnya uang, berlian, permata. Tapi suaminya pun sama anaknya di rumah, celananya pun robek-robek, putus. Mana berlian ngebohongin celana suami sama anak pun robek-robek. Luar biasa. Lalu anak-anak remaja pemuda seperti ini saya pernah tanya di gereja. Menurut kalian, siapa yang paling berharga dalam hidupnya? Lalu anak-anak muda dengan semangat mengatakan, orang tua, ayah, ibu saya, CS kami, CS seperti ini. Kalau jawaban CS, luar biasa. Lalu saya tes, saya gak yakin. Wah, coba tes sama apa? CS, bapak dan mama, orang tua paling berharga. Bagus. Lalu saya tanya, punya handphone? Punya lah, bagus. Berapa kali kau SMS dan telepon bapak sama mama satu hari? Dan tanya kabarnya, apakah bapak dan mama sudah makan siang hari? Banyak minum air putih. Jangan lupa istirahat. Aku hari ini berdoa khusus untukmu ibu, biar kau sehat. Saya kuliah,
dan kau tulis mimpi saya. Bapa, saya berdoa khusus hari ini dan malam ini untuk supaya kau sembuh dari sakit. Berapa kali saya bilang? Langsung semua tiarap, badan tiarap dulu. Kepalanya sembunyikan ke kolong apa itu. Kalian jawab. Tiarap, badan sampai berunduk, lurus. Lalu saya bilang, saya tanya, berapa kali kau SMS satu hari pacar atau teman? Berapa kali? Bayangkan. Hari ini udah 30 kali bilang, Met Bobo yang udah makan belum? On the way. Hati-hati di jalan ya. Itu juga nanti, dari mana ya? Udah makan belum? 30 hari satu hari ini, besok lagi gitu, 30 hari lagi. Udah makan belum? Hati-hati yang lagi di mana nih? 30 kali. Lalu lihatlah pergumulan kita di kantor. Saya tanya sama orang tua mereka, siapa yang beli handphone kalian? Orang tua. Siapa yang isi pulsa kalian? Orang tua. Lalu di mana kasih sayang? Lalu pertanyaan yang sama saya sampaikan hari ini. Hidup di dalam Tuhan. Siapa yang paling berharga dalam hidupmu? Benarkah orang tua kita yang paling berharga dalam hidup ini? Benarkah mereka yang paling berharga dalam hidup kita? Sekarang firman Tuhan mengajak kita mengarahkan sesungguhnya dalam hidup ini. Jangan pernah hidup mengandalkan dunia dan penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang bertumbuh di dalam iman, orang yang mengenal kasih Tuhan, sungguh menunjukkan itu di dalam kasih kepada sesama, orang tua, dan semua orang. Bukan hanya memilih satu orang, bukan hanya menspesifikkan satu orang saja. Kalau saya ditanya sekarang, siapakah orang paling berharga dalam hidup? Saya akan mencoba menjawab seperti yang Yesus sampaikan. Nanti juga saudara dan bapak ibu di rumah, di mana tertulis cerita tentang Tuhan Yesus, ketika dia berkhotbah seperti ini di bait Allah, dia sangat semangat mewartakan firman Tuhan dan kebenaran, dan semua orang datang mendengarkan dia dan rindu mendengarkan dia. Sampai-sampai suatu saat ibunya tidak bisa menjumpai dia, dan Petrus muridnya harus mencoba menerobos barisan itu supaya Yesus bisa. Guru, ibumu datang mencarimu dan saudara-saudaramu. Guru, sampai berapa kali? Bahkan sampai Petrus berteriak sekuat-kuat. Lalu Yesus menjawab, dan dia sebenarnya dengar. Lalu dia bilang, Petrus sahabatku, kenapa kamu harus berteriak-teriak? Iya guru, ibumu dan saudara-saudaramu datang untuk mencari. Ada yang tahu jawaban Yesus kepada Petrus? Jawaban Yesus kepada Petrus, Petrus, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yang mau saya bilang, walaupun saya punya orang tua, saudara, sama seperti bapak dan ibu, saya akan mengatakan seperti jawaban Tuhan Yesus, yang paling berharga dalam hidupku adalah orang yang saat ini bersama dengan aku dan mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Dan oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh orang kiri kananmu. Sesungguhnya orang paling berharga dalam hidupmu adalah mereka yang saat ini bersama denganmu. Tahun yang lalu di gereja kami HKBP terjadi pembantaian anak sekolah minggu di daerah Sibolga, tepat oleh tengah. Kalau pernah mengikuti perkembangan berita ini, jam 10 ibadah sekolah minggu, ada satu orang yang terlibat perdukunan, dan dia percaya dengan dukun kalau dia bisa mengambil darah anak-anak, dia akan menambah kekuatannya. Sangat luar biasa. Dan pada saat anak-anak di gereja memuji Tuhan, dia datang mengambil parang yang panjang dan membacok semua anak-anak. Tapi pada saat itu yang berhasil dia bacok hanya 7 orang yang tertebas kepalanya, lepas dari badannya. Anak-anak yang 33 orang lagi selamat. Karena apa? Karena pada saat itu ada orang yang melihat dan bersama dengan mereka untuk menolong mereka dari kejadian pembantaian itu. Di Amerika, 2 kali kasus di sekolah
semua anak dibantai dan semua mati ditembak. Kenapa dengan berita itu? Kenapa? Karena tidak ada orang yang saat itu bersama dengan mereka. Hari ini Anda bawa handphone, saya mohon dengan sangat, tolong jangan diaktifkan dengan nada getar. Karena kalau sempat bergetar, kira-kira 7, skala Richter, hancur kita. Artinya apa? Kalau terjadi kira-kira gempa seperti di Jepang saat ini, siapa yang menolong bapak nanti? Datang, istri Anda atau suaminya. Gak apa-apa, mama, tunggu mati baru datang. Pacar Anda hari ini yang sungguh menentukan nasib Anda dan hidup Anda adalah orang yang saat ini bersama dengan Anda. Dan banggalah menjadi saudara di dalam Kristus, hidup untuk peduli terhadap setiap orang yang bersamaku saat ini. Tuhan tidak inginkan perubahan. Kau merubah Korea Selatan untuk menjadi damai dengan Korea Utara, lalu Anda menjadi Presiden Amerika seperti Barack Obama dan menjadi Jokowi, baru bisa buat perubahan. Hari ini Tuhan mau lihat apakah ada perubahan yang kau lakukan dengan orang di sekitarmu. Dan coba salam dan katakan dengan salam hangat hari ini, saya bangga menjadi saudaramu. Hari ini saya berjumpa dengan, coba saya bersama. Coba rasakan. Saya bangga menjadi saudara terkasih dari. Coba rasakan dulu hari ini. Ya kan? Ya, setidaknya hari ini. Tadi mungkin ada beberapa orang udah mulai ngantuk. Jadi ketika udah disalam, nah yang ngeces tadi udah mulai dilap. Ngeces tadi kan dilap dulu ngecesnya seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang beribadah datang seperti di Indonesia, di Jakarta, gereja-gereja yang saya coba layani. Sampai gelombang ketiga baru dibangunin oleh majelisnya. Pak, udah gelombang ketiga nih katanya. Ngeces dia. Bayangkan seperti itu. Datang ke gereja cuma untuk tidur. Dan yang paling parah datang ke gereja hanya untuk mengkritik. Dan tidak pernah memberi solusi. Apa yang harus dilakukan untuk membuat perubahan gereja supaya bisa bertumbuh lebih baik lagi. Dan hari ini Tuhan memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan yang membuat perubahan yang lebih baik di gereja kita, buat keluarga kita, dan buat negara Korea saat ini, terutama untuk Tuhan kita. Dan tidak semua Tuhan pilih untuk melakukan itu. Hanya orang yang memiliki dan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang paling berharga dalam hidup kita adalah orang yang saat ini bersama dengan kita. Tuhan inginkan perubahan mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang merespon setiap persoalan yang dihadapannya, bukan menutup matanya seolah-olah tidak melihat. Itulah yang membuat Tuhan membuat mata kita ini di depan, bukan di punggung atau bukan di kaki kita, tapi di depan, di atas, dan untuk melihat apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang penuh dengan pergumulan dan persoalan hidup. Kenapa kita harus di gereja? Adalah pertanyaan mendasar. Karena Anda bisa mendownload khotbah-khotbah yang bagus di internet. Anda boleh menikmati sendiri dengan headset sendiri. Tapi hari ini Tuhan memanggil Anda di sini untuk merespon dan melihat realitas pergumulan saudaramu yang saat ini duduk sampingmu. Apakah dia butuh sesuatu topangan? Karena ketika dia yakin ada sahabatnya, ada temannya, ada saudaranya yang bersama dengan dia bertarung dan berjuang, akan membuat kita lebih yakin dan mantap bahwa memang kita tidak berjalan sendiri. Tuhan itu ada melalui kehadiran kita. Tuhan itu nyata di hidupmu melalui kehadiranmu bersama teman-temanmu, melalui kehadiran suami kepada istrinya, suami yang sungguh mengasihi istrinya, bukan hanya mengharapkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang diharapkan dari istrinya, atau hanya memukul, menyiksa, menindas, atau istri yang hanya juga mengharapkan gaji dari suaminya atau uang dan fasilitas. Kasih sayang yang sungguh mengenal Tuhan, mengasihi istri dan suami sungguh, mengenal Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi anak dengan sungguh. Berikutnya, saya mengatakan itu dan meyakinkan saudara, coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Kenapa saya harus mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan dan hidup untuk Tuhan? Kita baca ayat 1 dan berganti-ganti saya baca ayat yang ganjil, Bapak dan Ibu baca ayat yang tengah. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 4. Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, jelas. Kita anak Tuhan, yang artinya kita berasal dari Tuhan. Berikutnya, saya berikan satu contoh. Semua bapak dan ibu di sini mengenal bunga teratai? Pernah melihat bunga teratai? Siapa pernah di antara kita di sini pernah melihat bunga teratai yang pernah menanamnya sendiri? Karena saya akan bayar Anda dengan banyak uang jika Anda bisa berani atau bisa menanam bunga teratai. Atau ada yang tahu di sini profesi orang mengembangkan teratai? Bunga teratai adalah bunga yang unik. Jika saudara kita yang beragama Buddha, lambang dari warna ini yang berdiri di bunga teratai bukan hal hanya kesimpulan kecantikan dari bunga teratai. Tapi saya coba mengangkat kenapa bunga teratai menjadi contoh bahwa kita bukan berasal dari dunia. Bunga teratai hanya tumbuh di kolam. Dan coba perhatikan, batang teratai itu mengambil makanan bukan dari dasar kolam. Coba tarik. Dia hidup bukan dari dasar kolam, tapi dia bisa hidup dan tumbuh. Artinya dia tidak berasal dari kolam, dan tidak ada yang memilikinya ketika dia harus tumbuh. Bunga teratai tumbuh begitu indah, dan dia tidak tergantung dengan akar dari bawah dasar kolam. Begitulah kita. Kita sebenarnya kenapa harus memberikan full pikiran kita, tenaga kita, hidup kita hanya untuk dunia ini? Kenapa? Kita adalah anak Tuhan. Coba next. Inilah simbol kehidupan kita. Cacing dan kotoran kesenangannya. Ini adalah sebuah guru, seorang guru saya baca buku yang bestseller bernama Ajah Brahm. Anda boleh baca ini, bagus sekali. Dan saya suka dengan refleksi ini. Dia mengatakan hidup manusia di dunia ini seperti cacing dan kotoran kesenangannya. Dulu waktu saya kecil, ketika saya mau memancing, orang tua saya mau ajak, cari cacing. Cacing itu kita cari di mana? Di mana? Iya, anak SD juga tahu itu. Apakah Anda mendapatkannya di tanah kering? Tidak. Di tanah yang gembur. Tanah gembur itu tandanya, di atas tanah itu ada likuan-likuan bulat-bulat berputar-putar seperti itu. Itu adalah kotoran cacing itu. Artinya, cacing sangat suka tinggal di dalam kotorannya. Begitulah manusia. Cacing disimbolkan seperti manusia, dan kotoran itu seperti dunia ini. Anda tahu bahwa memang dunia ini tidak akan pernah menawarkan Anda kebahagiaan yang kekal. Tapi kenapa seluruh hidup Anda berikan hanya untuk dunia ini? Kita hidup bukan hanya atau dari dunia ini. Tuhan mengutus kita untuk membuat sebuah perubahan yang luar biasa karena kita berasal dari Bapa. Kita akan kembali ke Bapa. Oleh karena itu kita tidak sama dengan dunia. Anda harus berbeda dari dunia ini. Bukan malah seperti dunia ini, justru menambah pembusukan, menambah kriminalitas, dan hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Seolah-olah komunitas Kristen tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apa artinya Anda mengenal Tuhan? Apa artinya saya mengenal Tuhan? Jika kita hanya sama seperti cacing dan kotoran itu. Hari ini Tuhan meyakinkan kita, ketika Anda telah dipilih berbeda dengan yang lain, Anda spesial di dunia ini. Ada visi yang luar biasa yang Tuhan inginkan buat Anda. Dan hidup kita singkat, Bapak dan Ibu. Dan Tuhan yang memberikan hidup untuk, dan Dia juga mengambil hidup itu. Suatu saat Tuhan akan bertanya kepada Anda, apa yang kau lakukan untuk anakku? Apa telah kau perbuat untuk anakku? Saya banting tulang, Tuhan. Dia marah, pulang marah, terus. Habis itu mabuk, minum, berjudi, menikmati itu sendiri. Hoga-hoga, pesta. Ya, saya rutin ke gereja, tapi kembali ke hal dunia. Yang Tuhan inginkan, Bapak dan Ibu, kita lebih dari situ. Kita adalah pemenang yang melawan itu semua. Manusia suka tinggal di dalam dunia ini.
walau dia tahu dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang kekal. Karena kita yakin kebahagiaan kekal ada bersama dengan Kristus. Dan hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu hiduplah di dalam Tuhan. Dan hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan hidup untuk Anda. Untuk saya. Untuk berkarya yang lebih baik. Oleh karena itu saya bangga mengenal Pendeta Deddy dan teman-teman yang melayani di sini. Walaupun masih muda, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang melayani di sini. Masih muda, tapi mau melayani. Sungguh luar biasa. Saya senang. Anak-anak muda mau memberikan dirinya untuk Tuhan. Karena di banyak gereja yang saya kenal, tunggu pensiun dia baru mau wajib majelis. Tunggu dia sudah mau off, sudah mau dipanggil Tuhan. Baru dia sok-sok sibuk di gereja. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak seperti itu. Dan Tuhan memilih kita bukan untuk seperti itu. Berikutnya, yang Tuhan inginkan seperti ini. Matius 5 ayat 13 ayat 16, anak yang hidup dalam Tuhan adalah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantung, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Cerminan yang menjadi garam dan terang dunia dan hidup dalam Tuhan. Terakhir, saya menyampaikan ini. Hidup untuk Tuhan yang pertama, to lead the change. Kita harus mampu memimpin perubahan. Kita tahu di Korea ini, begitu kuatnya harus modernitas. Semuanya IT, dunia IT menjadi harapan dan tumpuan semua. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang di Korea ini, lalu saya tanya. Yang mereka percayai di Korea ini hanya dua. Orang Korea hanya percaya dua orang. Pertama, istrinya, dan yang kedua, GPS. Ya, lihatlah, semua GPS. Coba ada orang yang membuat virus di GPS, mau kemana? Hancur. Jadi orang mengandalkan dunia IT di dunia ini. Tapi coba kalau ada virus yang masuk, betapa semrautnya dunia ini. To lead the change. Saya tidak anti dengan kemajuan, tapi kita yang harus memimpin kemajuan. Kita yang harus mengendalikan kemajuan. Bukan itu yang menggiring kita, lalu kita menikmati dan hedonis di sekitar itu. Jika Anda saat ini membutuhkan satu pakaian hangat untuk musim ini, belilah yang terbaik untuk Anda pakai untuk kesehatan Anda. Tapi coba Anda lihat orang-orang belanja di mall saat ini. Dia harus memakai 8 jenis pakaian hangat, model terbaru, warnanya ini pink, merah, segala macam. Bukan untuk kebutuhan. Handphone ada 8. Laptop ada 5. Apakah ini yang dinamakan kita mau to lead the change? Memimpin perubahan adalah kita yang mengendalikan semuanya, bukan ikut arus. Pakailah teknologi dan kemajuan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Pakailah yang terbaik yang apa Tuhan berikan buat kita semua untuk kemuliaan Tuhan dan untuk terbaik untuk Tuhan. Saya tiru Obama. Obama menjadi presiden muda dari kulit hitam yang tidak pernah dipandang hanya sebagai budak. Tapi baca bukunya. Ada 3 filosofi Obama yang luar biasa. Yang pertama dia mengatakan, change we believe in. Perubahan. Aku percaya ada perubahan. Kata kedua, we can. Yang ketiga, wilayah. Perubahan pasti bisa jika kita bersama. Tetapi perubahan tidak akan pernah terjadi di Korea ini atau di gereja kita kalau Anda hanya mengandalkan Pendeta Deddy di sini. Perubahan itu terjadi jika kita sama-sama bersama buat perubahan. Gereja bertumbuh bukan hanya pendetanya yang bertumbuh, tapi Anda sebagai jemaat gembala, domba-dombanya menunjukkan bagaimana pertumbuhan gereja. Bukan hanya mengandalkan beberapa orang tertentu. We can, we believe. We live. Saya ikut di dalamnya. Bukan hanya mengkritik, tapi saya ikut di dalamnya. Jika saya berbicara pelayanan, jika para pendeta berbicara pelayanan, saya jemaat juga ikut di dalamnya. Saya ingin memberi sesuatu buat Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan tunjuk buat saya. Itu saja cukup kita lakukan untuk Tuhan. Being for other adalah kata yang menarik dari Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dari Jerman yang pada saat itu berani bersuara dari Jerman melawan Hitler.
tidak semua orang Jerman pada saat itu mau membunuh orang Yahudi atau membantai orang Yahudi. Satu pendeta, walaupun satu, tetapi dia menulis buku dengan diterjemahkan, ribuan buku diterjemahkan, merubah paradigma orang-orang yang mendukung Hitler pada saat itu. Tapi akhirnya dia harus ditangkap dan dihukum gantung. Tapi bukunya yang terkenal, Being for Others, menunjukkan bahwa hidup kita untuk orang lain, bukan menindas orang lain, bukan untuk menipu orang lain, tapi hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk membantu dan mengasihi orang lain. Ketika Anda diberikan Tuhan berkat, kepintaran, sesuatu yang sangat bernilai, bagilah itu untuk orang, untuk membuat dia hidup dan berkembang, bukan membuat dia semakin merosot dan semakin bodoh. Lihatlah betapa bobroknya negara kita. Banyak orang yang dulu aktivis yang mengagungkan perubahan di Indonesia, justru mereka pelaku korupsi saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah hidup untuk Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, hidup Anda bersama dengan Tuhan, dan Anda harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berikutnya adalah menjadi teladan. No lie, no transaksional. Transaksional. Bapak Ibu tahu bahasa internasional sekarang apa? Bahasa internasional sekarang apa? Inggris. Bahasa Inggris. Kalau saya mengatakan bahasa internasional sekarang adalah bahasanya kebohongan. Coba ingat berapa kali Anda berbohong hari ini. Karena kalau tidak ada berbohong, Anda tidak punya sahabat dan tidak punya karir. Harus berbohong punya teman. Harus bohong baru punya akrab dan bisa ngomong apa saja. Inilah bahasa internasional sekarang. Bagaimana kita mau hidup dalam Tuhan kalau hanya dalam kebohongan? Tuhan, hari ini saya mau berubah. Tuhan, saya ini mengikut Engkau. Tuhan, saya ini berjanji ini. Semua mendoakan dia. Pada saat itu dia berjanji. Besok dia ingkari janji itu. Bahasa internasional. Di mana pun ada ini. Saya yakin di mana ini. Di negara manapun. Makanya saya bilang ini bahasa internasional. Bahasa kebohongan. Buat apa kita? Anak-anak Tuhan. Mengaku anak Tuhan tapi terus berbohong. Dan ini penyakit yang paling terkenal di dunia. Bahkan di Indonesia saat ini. Transaksional. Semua transaksional. Yang paling parah, yang paling mengerikan. Ini takut. Saya takut ini masuk di dalam gereja dan sudah masuk. Para pelayan dan hamba Tuhan mau jadi pendeta hanya untuk transaksi. Dia dapat uang. Dia dapat transport. Dia dapat hamulation. Dalam masa batas, amplop. Dia bisa nambahin pakai jas berganti-ganti, mobil banyak, rumahnya besar. Dia memakai jabatan hanya untuk mengumpulkan harta. Untuk apa? Dia mau melayani kalau ada dikasih amplop. Dia datang melayani hanya untuk orang kaya. Dan itu yang terjadi saat ini. Di negara-negara ketika gereja tidak mampu lagi menyuarakan suara kebenaran dan kejujuran, semua institusi masuk. Anda jika mau masuk PNS, Anda harus bayar dulu 200 juta untuk Anda jadi PNS. Anda mau jadi Kapolri, Polri, polisi, militer, dan yang lain, guru, semua harus dibayar. Transaksional. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sebagai pilar terakhir, pengadil di negeri kita, harus disuap dan kedapatan. Semua transaksional. Anda sakit saat ini, Anda harus punya uang dulu bayar dokter baru Anda diumati. Bagaimana kita gereja mau membuat perubahan jika kita hidup di budaya kebohongan dan transaksional? Hari ini Tuhan memanggil kita untuk terakhir, breaking comfort zone. Hancurkan zona nyaman. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda, mengingatkan saya, untuk jangan tinggal di zona nyaman. Jangan larut di zona Anda saat ini, yang Anda nikmati saat ini. Jika Anda selama ini hanya berleha-leha membuang waktu, putuskan hari ini. Tuhan, saya mau hari ini. Saya mau hari ini. Kuatkan saya. Begitu berat dan begitu kuatnya kuasa jahat membuat saya harus larut terus berulang-ulang membuat kebiasaan buruk saya. Hari ini Tuhan, saya mohon bantu saya Tuhan. Jangan permalukan saya Tuhan sebagai anak pelayanmu yang melayani di gereja yang kau pilih juga untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kasih Tuhan dalam hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bangga menjadi miliknya. Kita sungguh bangga menjadi miliknya. Hari ini sebagai penutup, saya mau mengajak Anda, apakah memang menjadi anak Tuhan itu mudah? Apakah itu perubahan atau tidak? Saya mau mengajak Bapak dan Ibu sebagai penutup untuk lipat tangan sama-sama. Bukan untuk berdoa, hanya lipat tangan saja.
Seperti lipat tangan. Saya punya sahabat bernama Perlindungan Mark Paul, penulis bestseller motivasi, kan pernah lihat buku setengah berisi setengah kosong. Jadi dia meletakkan sebuah gelas berisi air setengah apa itu gelas, lalu dia tanya kepada bapak dan ibu, apa yang anda lihat? Ada setengah lima. Itu gelas yang kosong setengah berisi. Ada yang bilang itu gelas yang berisi setengah setengah kosong. Anda melihat yang berisi atau kosong? Dan hari ini kita mau lihat itu. Dia melihat dan mengenal kita dari kebiasaan kita. Coba ketika lipat tangan, ibu jari mana yang di atas? Ibu jari kanan atau kiri? Kanan. Ibu jari kiri atau kanan? Kiri. Kiri atau kanan? Kiri. Kalau saya mulai dari orang yang lipat tangan dengan ibu jari kiri, pada umumnya dalam hidupnya, dalam biasanya, dia selalu memakai otak kanan dalam bertindak. Karena otak kita bagi dua ya, kiri dan kanan. Artinya orang seperti ini sensitif. Gampang kali nangis ini. Kalau dengar lagu atau sajur, langsung nangis dia. Terus enggak, kenapa? Gampang nangis. Apalagi kalau nonton film Korea, suaranya. Terus nangis. Begitu seperti itu. Wah, gampang nangis, gampang terharu. Tapi suka ini, gue gosip ngomong-ngomong. Satu hari sanggup ini ngomong-ngomong. Ngocehin orang-orang gitu kan. Nah, yang ibu jarinya ibu jari kanan di atas ini memakai otak kiri. Orang seperti ini biasanya kritis, sistematis berpikir. Ini harus seperti ini, kritis gitu. Saking kritisnya dia, kalau gak udah beri kasih persembahan, kalau pengkotbahnya gak bagus seperti ini, lama kali kotbah itu katanya, malas sekali pun katanya. Langsung dikurangi persembahannya, dikurangi. Nah, lumayan nanti makan pangsit ini katanya kan. Tuh makan apa itu? Panggang atau samkyopsap gitu. Samkyopsap gitu. Ngapain berjumpa pengkotbah seperti ini? Malas sekali pun katanya. Pokoknya hitung-hitung kan, mati-mati situ cepat dia. Cuma mengkritik. Tapi yang paling parah katanya, kalau ada yang lipat tangan, dua-dua ibu jari yang masuk ke dalam. Kalau seperti itu katanya, itu orang gak punya otak itu katanya. Ada seperti itu. Puji Tuhan, berarti semua masih punya otak. Luar biasa. Nah, yang mau saya maksud hari ini, coba lipat tangan sekali lagi. Tapi sekarang coba rubah. Sekarang ibu jari kiri yang tadi kiri di atas buat di bawah. Dan sebaliknya, yang kanan tadi di bawah buat di atas. Apa yang anda rasakan? Mantap? Like this? Like Facebook, like this? No, like this? No. Artinya, anda belum siap untuk berubah. Jadi, cuma pikirannya, pokoknya enaklah dengan korbannya. Oh, enak kali, bagus kan? Tapi gila belum. Cuma berubah aja. Males, Tapi, itu karena kita udah menikmati zona nyaman. Anda sudah terlalu lama menikmati zona nyaman. Hari ini, kalau anda merasakan ada keganjilan dalam hatimu, Tuhan, bantu saya mau berubah. Walaupun itu berat dan sakit, walaupun itu butuh proses. Tapi hari ini saya punya komitmen dan mengundang Tuhan secara sungguh dan pribadi. Dan saya minta pendeta mendoakan saya dengan sungguh. Para pelayan, ya semua yang turut memendoakan saya mau berubah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan memanggil kami. Tuhan menuntun langkah kami hingga kami bisa berkumpul di tempat ini mengenal ajaran dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang kami yakini. Kami belajar banyak akan kasih Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sungguh kami Tuhan mau mengikut menjadi anak-anak, menjadi murid, membuat perubahan di dunia ini. Dan kami berjanji Tuhan ingin memulainya dari pribadi kami, dari hati, jiwa, dan pikiran kami yang sungguh diikat oleh kuasa iblis dan kuasa si jahat dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar kami terlalu memikirkan dunia ini. Kami terlalu takut untuk masa depan kami. Kami takut Tuhan istri kami tidak bisa makan dan anak-anak kami tidak bisa sekolah dan belajar. Sehingga kami sungguh-sungguh hanya memberikan jiwa kami, hati kami dan pikiran kami hanya untuk hal-hal dunia ini. Tuhan, kami percaya dan yakin kepada-Mu. Melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan,
Kuasa Tuhan yang hadir dalam pribadi jiwa dan hati kami melalui Roh-Mu mengajarkan kami. Ketika kami memusatkan seluruh hidup kami melakukan yang baik, melakukan tindakan yang benar, melawan kebohongan dan pembusukan yang ada di sekitar kami, Tuhan, kami percaya Engkau menambahkan berkat-berkat berlimpah buat kami. Engkau akan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tuhan juga akan menambahkan hikmat kepada anak-anak kami untuk mengenal kasih setia Tuhan. Menyadarkan istri dan suami kami betapa kami hidup untuk saling mengasihi di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan Yesus kami memperoleh kesempurnaan hidup untuk boleh saling melengkapi, untuk boleh saling membantu, saling memahami, saling menghargai. Terima kasih Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja ini. Cara khusus kami berdoa buat Pendeta Deddy, para saudara-saudara kami di sini, pemusik, worship leader yang mendampingi kami, membantu kami ini in fokus, dan semua pelayanan satu persatu yang menerima tamu dan semuanya Tuhan. Hal-hal sederhana yang boleh kami lakukan ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini sungguh membentuk kami menjadi pribadi, pribadi yang memakai hidup kami hanya untuk Tuhan. Dan kami mengenal Engkau lebih sungguh lagi di dalam kerendahan hati kami Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan sertai kami untuk melawan semua kuasa si jahat dan iblis pada saat ini dalam hidup kami. Walaupun begitu beratnya Tuhan untuk melepaskan ini semua, tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat untuk menghancurkan semua kuasa jahat dan iblis dalam hidup kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan segala keterbatasan kami dan kekurangan kami, hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang menopang hidup kami saat ini, yang jauh dari kami saat ini, bahkan orang yang sering menyakiti dan tidak mengerti perjuangan yang kami lakukan. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat mereka, bukakan hati, jiwa, dan pikiran mereka untuk mengenal kasih Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami yakin dan percaya jika kami melakukan semua kehendak Tuhan, kami boleh melawan dunia ini, dan kami akan menjadi garam dan terang di dunia. Kerajaan Allah akan hadir di dunia ini, di mana kami boleh menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran dan keadilan di dalam Roh, sehingga setiap orang yang tidak percaya akan percaya kepada-Mu melihat kehadiran kami. Ketika kami mampu melawan segala penderitaan, fitnah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu. Walaupun ya Tuhan, tidak ada orang yang tahu apa yang telah kami lakukan untuk Tuhan. Karena kami kena percaya, kami hidup untuk Tuhan. Dan seluruh penderitaan jadi payah kami dan hal-hal yang lain, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan, terpulialah nama-Mu di dunia ini. Dan semakin banyak orang yang percaya di seluruh dunia ini. Berkati semua gereja ya Tuhan yang melayani. Secara khusus para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya untuk melayani, merangkul setiap orang yang telah semakin jauh dari orang yang berdosa, orang-orang yang menderita, yang tertindas, yang tersakiti. Kami mau bangkit, berdampingan bersama, dan hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, anak-anak kami, orang tua kami, ayah dan ibu kami, sahabat kami yang saat ini menderita di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada saat ini, yang terus berubah. Bantu ya Tuhan setiap mereka untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengutus para hamba-Mu yang mampu menyembuhkan mereka melalui doa dan kepercayaan kami kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan kami, karena Tuhan tidak akan membiarkan kami anak-anak untuk tinggal dalam penderitaan yang begitu berkepanjangan. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan, sertai juga Tuhan semua gereja-gereja secara khusus di Korea. Minggu depan akan mengadakan sidang gereja dunia di Busan. Semua para hamba Tuhan pemimpin gereja, Tuhan bukakan pikiran mereka untuk merangkul dan berdampingan
semua gereja-gereja yang ada di dunia satu visi untuk menghadirkan kasih Tuhan di dunia ini. Dan kami sama-sama bersama melayani Tuhan. Dan sungguh melalui pelayanan semua gereja di dunia adalah untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan juga Indonesia negeri kami. Tuhan menampingi semua pemimpin kami yang sungguh memiliki hati seperti Tuhan. Dan pada saat ini memimpin negeri kami, Tuhan tolong bukakan kebenaran dan kasih buat mereka. Untuk peduli kepada semua orang yang miskin, tertindas, para buruh. Dan juga melayani semua negeri yang diutus Indonesia. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberikan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Asas Nenggolan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bila kebajikan, kemurahan Tuhan terus menyertai hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu jadi saksi, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Asas buat pelayanannya. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang mulia buat hamba Tuhan yang sudah melayani. Pak siapa? Pak Hojin. Oke. Oke, Hojin si. Ah, susah. Oke, baik, saudara, kita bersyukur Jumat tanggal 18 Oktober Pak Melvin ulang tahun. Iya, kita mau berdoa buat Pak Melvin. Ya, Pak Melvin bisa maju ke depan. Kita mau berdoa buat Pak Melvin dan menyanyi sampai ini. Sini Pak, maju Pak. Kita mau berdoa buat Pak Mel. Kevin untuk suami dari Bu Lina yang hari ini hadir bersama. Kami berdoa memberkati Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk Pak Melvin yang boleh pulang tahun tanggal 18 Oktober. Juga Kevin tanggal 28 Oktober. Kami berdoa juga Pak Daulat tanggal 2 Oktober yang lalu Tuhan. Biar anak-anakmu ini boleh mengalami kebaikan Tuhan yang lebih dari hidup. Biar iman, pengharapan, dan kasih mereka boleh bertambah-tambah. Mereka semakin mencintai Tuhan. Dan kualitas roh mereka, kualitas iman mereka semakin meningkat di tahun perkenanan, di tahun pemulihan seutuhnya ini Tuhan. Apa yang Kau janjikan dalam hidup mereka boleh digenapi. Dan bahwa mereka jadi terang, jadi berkat Tuhan. Selama mereka ada di Korea, mereka boleh menginspirasi banyak orang Tuhan. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bersuka cita, kami boleh menaikkan doa pujian dan penyembahan. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Oh, worship leader, singer, dan imam-imam musik, juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Indonesia, kami terus berdoa anugerah Tuhan dilimpahkan. Terima kasih sebentar. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus berhasil. Dan perjalanan hidupmu beruntung karena Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dari sekarang merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata. Amin. Tuhan berkati.